Hai hai hai, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya membuat buah naga cheese. Ini ukuran gelasnya 16 oz ya. Ini cocok sekali untuk dijual. Nih, bahan yang dibutuhkan adalah buah naga yang kita potong menjadi 1/8 ya. Ini buah naganya kita potong menjadi 8, kita gunakan 1/8-nya. Nah, setengah dari 1/8-nya nanti kita untuk toppingnya. Lalu es batu saya gunakan cup ukuran 14 oz tapi nggak penuh ya. Terus 2 sendok susu kental manis. Lalu kita blender. Soal rasa jangan ditanya ya, ini creamy dan enak banget. Setelah halus kita tuang, dan ini nggak terlalu penuh ya karena es batunya tadi sudah kita takar ya. Terus atasnya kita beri whipping cream. Ini whipping cream nggak pakai SP ya. Nah, ini saya membuatnya dari creamer ya, creamer sama gula halus. Nanti videonya saya bikin. Ini belum sempat saya buat ya videonya. Nah, lalu atasnya kita beri taburan keju. Nah, keju secukupnya. Lalu atasnya lagi kita beri topping buah naga ya. Jadi dari satu buah naga itu bisa kita potong menjadi 8 ya. Ini pas ukurannya ini 8 on ya. Jadi dia besar ya. Nah, jadi 1/8-nya untuk jusnya dan 1/8-nya untuk toppingnya. Nah, ini sudah siap untuk kita jual. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.